Halo semua, balik lagi di channel Bang Rezo. Masih dalam game Kamen Rider City Wars. Oke, jadi untuk event medal minggu ini jenisnya adalah Time Battle. Dan dengan rider eventnya ada Kamen Rider Saber dan juga Blade. Seperti biasa, event medal itu berlangsung selama 7 hari ya. Di sini dari tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 3 bulan Desember 2020, kurang lebih 1 minggu, akan berakhir jam 1 siang ya. Oke, kita lihat ke bawah. Dan ini dia di event medal kali ini ada yang namanya Renggacha Ticket, dan di sini ada BCX dari Vice Blaster. Jika kalian ingin mendapatkan secara langsung BCX Vice Blaster ini, kalian harus bertahan di minimal rank 250 ke atas. Oke. Dan untuk hadiah awake minggu ini ada Kamen Rider Vulcan Punching Kong ya. Ini kartu pasifnya dulu di poin ke 400. Oke. Ini ada kartu itu pasif bintang 5 nya Blades ya, jika kalian sudah bermain di event medal selama 25 kali. Oke, ini seperti biasa hadiah Hisatsu bintang 4 dari Saber dan juga Blades. Oke, untuk awake nya untuk event time battle itu di poin ke 20.000 ya. Nanti kartu pasifnya baru bisa dirubah jika kalian sudah mengumpulkan poin 20.000 menjadi BC Awake Punching Kong. Oke, ini rider eventnya ada Saber, Blaze dan juga Ryuki. Untuk musuhnya itu berelemen P, berarti nanti kita akan melawannya dengan elemen S. Oke, sekarang kita close dulu. Seperti biasa kita ke menu gacha dulu. Oke, di sini paling atas gacha dari banner booster untuk event medal ya. Kita lihat saja langsung. Di sini ada BC-nya Saber yang terbaru, Crimson Dragon. Di sini ada TRK-nya dan di sini juga untuk booster di event medal minggu ini. Oke. Dan juga ada boost tech-nya Kamen Rider Blades dengan S pada ya. Ini ada TRK-nya juga. Oke, ini untuk booster juga ya. Untuk event medal kali ini. Oke, kita lihat rate-nya dulu. Untuk BC-nya Saber itu 0,5, boost tech-nya si Blades dengan S pada itu 1%. Sisanya yang lain 0,5. Oke, standarnya untuk rate event medal. Oke, nanti saya akan gacha, tapi gacanya cuma bisa single satu atau dua kali ya, karena saya lagi menghemat Hero Stone. Karena nanti di hari Minggu kalau nggak salah ada banner festnya itu Golden Alangina si Espada, dan juga di awal Desember kalau nggak salah ya, tanggal 3 itu ada anniversary-nya Kamen Rider Oz yang ke-10 ya, kalau nggak salah tanggal 3 ya. Oke, jadi saya akan cobanya single aja satu atau dua kali. Kita langsung coba. Oke. Decay tuh jauh sekali dikit. Nggak dapet ini. Oke, nyaris pelangi ya. Oke, nggak dapet. Kita coba satu lagi. Hero Stone-nya tinggal dikit nih, 400-an. Oke, langsung saja kita lihat X8. Aduh, jauh. Jauh. Oke, nggak dapet ya. Oke, kita langsung saja ke event medalnya. Oke, ini dia event medalnya. Kita lihat
Kita lihat dulu di menu reward yang paling bawah. Kita lihat hadiah paling bawah itu apa. Oke, cuma ada awake doang ya di poin ke 20.000. Kita lihat reward yang di atasnya di sini, reward untuk rank gacha tiket. Ini kalau kalian ingin mendapatkan BCX-nya Vice Blaster tanpa melalui tiket ya, otomatis langsung dapat. Itu di rank 250 ke atas. Jika kalian ingin mendapatkan gacha, rank gacha tiket ini, tapi yang misalkan paling minim ya ranknya, itu ada di rank 1001 sampai 2000. Jadi cuma masing-masing dapat satu tiket BCX dan satu tiket Hisatsu. Tapi kalau kalian punya booster, kalian bisa nge-push rank, mungkin bisa sampai rank 250-an ya kalau kalian dapat boosternya. Oke, kita close. Kita langsung saja coba main online, pilih yang sebelah kiri. Dan saya akan coba pakai Zero One dulu ya. Dan di sini saya belum ada BC baru lagi. Masih seperti sebelumnya. Kita langsung coba saja. Saya akan numpang room aja ya biar cepet. Oke, let's go. Kita langsung berubah menjadi 02. Kita langsung hajar bosnya. Oke, kita berubah lagi. Oh, bosnya lari-lari itu. Oke, nice, kena dia. Sekali lagi. Wah, mana tuh dia? Kita jadi freezing bear. Oke, nice. Ayo dong yang lain nih, nggak pada bantuin apa nih? Kita ganti ya. Nyalain rasnya biar cepet. Pam pakai 02. Oke. Oke, udah kalah dia. Tinggal membantai kroco-kroconya. Wah, dia pakai 02 juga. Oke, ayo cepat. Langsung saja kita spam skill lagi. Oke, nice. Ayo tinggal dikit lagi nih, rasanya sudah mau habis. Ayo ayo, baru 40-an. Oh, kita pakai TRK, belum dipakai. Gantian, saya TRK dulu. Oke, tinggal 40 detik kan. Baru 50-an dapatnya ini. Ayo ayo. 60. Tiga puluh detik lagi. Kayaknya nggak nyampe 100 ini. Udah 80. Oke. Kita hajar terus. Sudah habis. Oke, lanjut. Masih loading ya ini BC-nya.
kita pakai basic form dulu deh. Oke, nyampe 100 ternyata. Oh, dia TRK gantian. Ayo ayo, tinggal 5 detik. Jadi zero tuh. Wah, wow, udah keburu habis. Nambah lagi waktunya. Ayo. Oke, nice. Cuma dapat 113. Oke, ditambah 100 jadi 213 ya skornya. Oke, next. Kita coba sekali lagi. Sekarang saya mau pakai Zio ya. Dan di sini Grand Zio-nya saya lepas ya, saya ganti dengan Zio 2 karena bosen ya pakai Grand Zio mulu. Oke, langsung saja kita cari room lagi. Oke, let's go. Oke, let's go. Kita berubah jadi Zio 2 dulu. Kita langsung incer ke bosnya. Oke, ganti Decat Armor. Oke, kita menjadi Oma Zio. Mana itu? Oke, ayo ayo bantu hajar bosnya. Sedikit lagi tuh. Oke, nice. Kita ganti. Oh, ternyata masih loading ya, masih delay. Oke, ini si Espada, dia TRK. Oke, kita nyalakan saja rasnya biar cepat. Saya pilihnya Decat Armor aja karena dia cepat ini. Skillnya cepat biar nggak buang-buang waktu, karena di sini waktu itu sangat menentukan agar dapat skornya banyak. Ayo ayo. Oh ya, TRK belum dipakai ya ini ya. Oke, bosnya datang, kita kasih TRK. Ayo ayo, nggak mau nyala tuh, nggak mau nyala kan, ngeselin banget. Giliran mau TRK nggak mau nyala. Malah si Blade itu TRK dia. Ayo, ini waktunya udah mau habis nih. TRK-nya belum dipakai. Pakai aja lah udah. Bosnya belum muncul juga, biarin. Oke, lanjut. Langsung saja. Jebret. Wah, pas banget itu. Oke, lumayan lah dapatnya 173. Next.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Bang Rezo dengan cara klik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, kita ketemu lagi di next video.